Hai semua, salam perkenalan daripada teacher. Sebelum kita tonton video ini dengan lebih lanjut, teacher ingin memperkenalkan diri teacher terlebih dahulu. Nama teacher Nurul Anis binti Hasani. Umur teacher 24 tahun dan teacher berasal daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Dalam video ini, teacher akan kongsikan dengan kamu semua mengenai definisi catan, sejarah perkembangan seni catan, teknik-teknik cat air dan juga demonstrasi catan. Definisi catan. Catan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan. Dua dimensi seperti kanvas, kertas atau kayu. Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata ataupun abstrak. Seterusnya ialah sejarah perkembangan seni catan. Perkembangan seni catan merangkumi jangka masa antara 1930-an hingga 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka dan juga awal merdeka. Antara pelukis cat air tempatan terawal pada ketika itu ialah Abdullah Arif, Yong Mung Sin, Ibrahim Abu dan juga Kausia. Yang pertama iaitu Abdullah Arif. Antara karya cat air beliau ialah Coconut Plantation dan juga The River Ferry. Seterusnya ialah Yong Mung Sin. Antara karya terkenal beliau ialah Batu Feringgi dan juga Janggut. Yang ketiga ialah Ibrahim Abu. Antara karya cat air beliau ialah Rumah Langsi Merah dan juga Menarik Jala. Dan yang terakhir ialah Kausia. Antara karya cat air beliau ialah The Orchid. Seterusnya ialah teknik-teknik catan. Teknik catan terbahagi kepada empat, iaitu teknik basah atas basah, teknik basah atas kering, teknik kering atas kering dan juga teknik kering atas basah. Hai semua, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat teknik-teknik cat air ialah watercolor. Pastikan betul-betul watercolor ya. Kemudian berus, bekas warna dan juga bekas air. Mula-mula kita masukkan air di dalam bekas. Kemudian kita pilih tiga warna asas iaitu biru, kuning dan merah dan masukkan di dalam bekas warna. Kemudian ambil kertas yang telah dilukis petak. Dan teacher, supaya lebih kemas, teacher tape dulu supaya bila kita tercomot, dia tak terkeluar. Jadi, dia akan lebih kemaslah. Okey, kita tape ke semua bahagian kotak. Kemudian ratakan kertas dan kita akan mulakan dengan teknik catan yang pertama iaitu basah atas basah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita basahkan dulu permukaan kertas, kemudian ambil warna pilihan kita, campurkan sedikit air dan warnakan di atas kertas yang telah kita basahkan tadi. Kemudian yang kedua adalah teknik basah atas kering. Jadi kita tak perlu basahkan kertas tu. Apa yang perlu kita buat adalah campurkan warna dengan sedikit air dan kemudian kita warnakan di bahagian kertas tersebut. Yang ketiga adalah teknik kering atas kering. Jadi teknik kering atas kering ni kita hanya perlu mengambil warna daripada tube dan terus warna di atas kertas tanpa perlu campur air atau apa-apa pun. Kita just ambil
warna daripada tube tu. Jadi dia akan susah sikit sebab dia lebih pekat. Alamak, warna tak cukup pula. Okey, tambah. Okey, kita fillkan kotak tersebut. Okey, kemudian adalah yang terakhir, iaitu adalah teknik kering atas basah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita basahkan dulu kertas tu dan kita ambil terus warna daripada tube dan kita penuhkan bahagian tersebut. Okey, jadi dah pun siap. Kita tunggu kering sekejap ya. Jadi inilah hasilnya. Macam yang pertama tadi ialah teknik basah atas basah dan yang kedua adalah teknik basah atas kering. Seterusnya teknik kering atas kering. Dan yang terakhir adalah teknik kering atas basah. Selamat mencuba. Seterusnya, teacher akan tunjukkan kepada kamu semua demonstrasi catan. Okey, untuk langkah yang pertama, teacher basahkan dulu kertas tu dengan air biasa. Okey, kita basahkan sekeliling kotak yang teacher dah lukis tu. Basahkan. And then teacher ambil warna merah, teacher campur dengan air. Ini adalah teknik basah atas basah tau. Then teacher warna lagi as for the background color. And then teacher fillkan warna merah yang cair yang telah dicampur dengan air tu keliling kotak tu. And then kita tunggu jadi dia kering. And then untuk second layer, teacher nak dia warna macam ada light-light yellow. Teacher ambil warna kuning dan campur dengan air. Kita warnakan atas sekitar kertas tu lah. Nah, ni adalah teknik basah atas kering. Okay, teacher color dia. Ini seterusnya teacher nak macam ada efek cahaya matahari. Teacher ambil warna kuning terang sikit. Teacher campur dengan air sikit je. Ni teacher sapu lagi. Teacher tunggu kering. Kemudian teacher nak lukis bukit. Bukit ni teacher nak macam ada warna purple sikit. And then teacher guna warna basic. Teacher campur warna biru dengan merah, so dia jadi purple. And then teacher lukis outline, teacher sapu dalam bentuk bukit tu lah. Okay, dah siap untuk bukit yang pertama. Kemudian untuk bukit yang kedua, teacher nak dia purple cair sikit. Teacher ambil warna purple tadi tu, teacher campur dengan air banyak sikit. And then teacher lukis outline bukit tu, teacher sapu kan dia. And then seterusnya bukit yang ketiga, teacher nak dia warna cair sikit. Teacher campur biru. Okay, and then teacher fillkan color tu dalam outline bukit tu. And then seterusnya warna purple pastel sikit. Teacher campur sikit putih sikit je. Dan teacher lukis lagi outline bukit tu. And then warna biru, teacher campur air sikit je. And then teacher lukis bukit seterusnya. Sapu. Fillkan warna dalam bentuk bukit tu lah. Okay, seterusnya teacher nak warna bukit teacher tu macam light red. Merah-merah cair. Teacher ambil warna merah. Teacher campur dengan air. Then teacher lukis bentuk bukit kat belakang tu. Teacher color-color-colorkan dia. Okay, dah siap color. Kemudian teacher nak ada warna bukit warna oren-oren sikit. Macam kena efek matahari tu kan. Teacher campur kuning sikit yang merah tadi tu. Then teacher lukis outline bukit kat belakang. Then teacher fillkan. Then teacher nak lukis awan. Teacher ambil warna putih. Campur air sikit. Then teacher lukis outline awan kat belakang tu. Okay, teacher lukis awan. Lukis. And then tersapu bagi nampak awan. Ni terbasuh-basuh berus. Teacher macam tak puas hati. Teacher tambah sikit lagi biru dekat bukit tadi tu. Ni teacher nak lukis burung. Teacher pakai berus yang kecil sikit. Teacher ambil warna hitam. Teacher lukis je burung macam tu. Lukis. Okey, dah siap. Jadi inilah hasilnya bila dah siap. Teacher tampal atas mounting board hitam supaya lebih nampak presentable macam tu. Okey, selamat mencuba semua. Jadi teacher ada sedikit info tambahan mengenai watercolor dan juga poster color. Jadi perbezaannya ialah
Cat air adalah cat yang bisa melarut dalam air, contohnya untuk menghasilkan lukisan. Manakala poster colour adalah lebih sesuai untuk kita membuat poster yang warnanya lebih solid dan rata. Itu saja. Okay, kalau kamu semua dah try apa yang teacher tunjuk tadi, jangan lupa tag teacher di Instagram at art.nis_. Bye semua, selamat mencuba!